Nama saya Nyoman Setiawan, saya asli warga Penglipuran, di mana desa adat Penglipuran penduduk aslinya berasal dari Kintamani. We still remember from where we coming. Eling, remember. Pura is mean house. So we still remember from where we are coming. We are coming from Kintamani. Galungan mempunyai makna adalah di mana galungan itu simbol atau maknanya hari kemenangan Dharma dan melawan Adharma. Artinya kebenaran melawan apa yang baik dan buruk itu. Nah, terus di hari H-1 kita membuat dekorasi penjor yang bahan bakunya dari bambu dan anau. Nah, terus di hari H, di pas puncak acara Hari Raya Galungan, kita sembahyang pertama di pura keluarga. Ibu saya akan ke pura keluarga karena beliaunya selaku senior kami di keluarga ini. Nah, beliaunya juga pernah menjabat selaku orang nomor satu di Penglipuran yang kita kenal dengan Kubayan. Beliaulah yang memimpin kegiatan upacara yang ada di pekarang ini, khususnya di Hari Raya Galungan itu, di tiga pura besar yang ada di Penglipuran. Nah, nantinya sehabis itu ada rangkaian parade budaya di mana simbol Tuhan itu yang berwujud barong akan diarak nanti menuju pura besar juga, persembahan suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, wujud dari kita bersyukur atas karunia-Nya. Itu di Hari Raya Galungan. Harapan saya ke depan agar Penglipuran lebih dikenal oleh orang banyak, terutama tamu-tamu yang datang dari dunia internasional. Dan harapan saya agar Penglipuran tetap seperti ini, tetap menjaga, mengkonservasi budaya, warisan budaya yang memang diwariskan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami sudah bersusah payah membuat suatu tatanan. Dan saya selaku generasi pelurus dan penerus cuma bisa melanjutkan warisan budaya tersebut.